Bismillah, assalamualaikum sahabat Esris TV. Keluhan kali ini motor vario lampu utamanya tidak hidup. Harus ditekan baru kadang hidup. Jadi permasalahannya kemungkinan di switch off ini karena sudah lama. Jadi kita bersihkan karetnya. Tekan kadang hidup kadang enggak. Nah itu hidup ya. Nah, ini hidup ya. Ini harus ditekan. Kalau dilepas. Nah ini mati, dilepas mati, ditekan hidup. Nah ini hidup, nah ini hidup ya. Nah, kalau kita lepas mati dia. Nah, berarti ada masalah di switch off nya nanti kita bongkar ya, caranya ini dicongkel ya, dicongkel di sini, dicongkel, lepaskan, kita bersihkan ya, sudah berkarat. Kita buka kanan kirinya, kita lepas, dan ini akan kita amplas dalamnya. Pin-pinnya itu diamplas, jadi kita amplas, mudah-mudahan ada perubahan. Nah, sudah cari-cari amplas, kesulitan ya carinya, lupa taruhnya di mana. Jadi kita pakai cutter aja di kikis-kikis karat-karat yang ada di dalam ini ya, lubangnya, pinnya. Kikis karat-karat yang ada di pin ini, kalau bisa dilihat lebih detail itu ada karatnya ya, karat di atas dan di bawah. Kita congkel, kita bersihkan, kita kikis karat-karatnya. Intinya karat di pin atas dan di pin bawah itu kita kikis ya, intinya seperti itu. Ini saya kikis dulu. Kalau Anda lihat ini sebenarnya karatnya udah jelas. Kalau kelihatan itu ada karatnya ya, sudah karat. Kalau kelihatan jelas sekali kelihatan karatnya di sini hitam-hitam. Tuh. Kalau jelas itu kelihatan hitam-hitam. Ya, sini-sini. Di bawahnya juga yang di sini bolak-balik kita kikis karat-karatnya. Oke. Rong supaya terkukis habis rapi-rapi ya. Ganti switchnya juga boleh, sekitar 20 ribuan ya. Jadi masih bisa diakali, kita akali dulu. Nanti baru itu lebih baik. Kita tiup, baru kita pasang lagi. Bagusnya ini juga dicolok-colok pakai jarum ya, atau benda yang tajam, kemudian colok-colok pakai peniti. Kita colok-colok pakai peniti, kita bersihkan ya karat-karatnya pakai peniti ya, dan baru kita masukkan kembali. Oke, sudah dimasukkan. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Kita hidupkan kontak. Kita hidupkan kontak. Kemudian kita hidupkan. Oke. Oke, sepertinya ini sudah memang harus diganti ya. Jadi dia bisa tapi tidak terlalu maksimal. Jadi memang harus diganti. Sebenarnya ini bisa lagi dibongkar di dalam ya, dibongkar lagi di dalam. Tapi karena motornya mau segera dipakai, jadi kita harus buru-buru. Walaupun ini nggak bisa, nanti diganti baru ya. Kita coba lagi. Coba sendiri. Sudah dibersihkan, memang tidak terlalu juga, tapi kalau beli saya memutuskan untuk membeli baru sekitar 25.000 atau 25.000 nih.
dia ada tiga mati, jauh dekat. Kalau yang standar cuman jauh dekat aja dan selalu hidup ya, on terus. Ini saya pilih yang bisa di out off kan untuk menghemat lampunya. Oke, kita ganti. Pertama kita coba, kita cabut dan kita ganti yang baru. Oke, kita ganti yang baru. Seperti biasa pasang aja, colokkan saja. Sudah dicolok, kita coba hidupkan mesinnya. Hidup, oke. Kita tes apakah hidup. Oh, oke, berhasil ya. Itu bisa dilihat di bayang-bayangnya ya. Tuh, hidup ya. Oke, kita matikan. Kita mainkan di atas sekali, jauh, tengah dekat, bawah mati. Oke, bawah mati, tengah dekat, atas jauh. Kita coba lihat bayangannya. Oke, berhasil ya. Nanti penggantian switch Vario berhasil ya, 20.000. Jadi tidak harus pergi ke bengkel, kita bisa pasang sendiri. Silakan tonton video yang lainnya. Silakan share bagi teman Anda yang mengalami hal yang sama atau membutuhkan video ini. Silakan nonton video yang lainnya. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil. Pemasangannya tinggal dicolok. Oke, ready. Sip.